untuk Abrisham, saat berjalan posisi badan kita tegak, dada dibuka dan pandangan ke arah A atas, B depan, C bawah. Iya, pinter, jawabannya betul. Abilawa, pertanyaannya, lari bergandengan tangan dapat melatih A kelincahan, B perselisihan, C kerja sama. Jawabannya kurang betul. Yang betul adalah kerja sama. Pertanyaan untuk Alisa. Ketika kita melakukan lompat tali sendirian, tangan kita memegang A ujung tali, B tengah tali, C tepian tali. Ujung tali. Pinter, jawabannya betul. Tepuk tangan. Untuk Arkan Faiz, olahraga sebaiknya dilakukan pada waktu titik-titik. A malam hari, B siang hari, C pagi hari. Pagi hari. Pinter, gampang jawabannya. Sekarang Arkan Sabit yang memakai jaket karena kedinginan hari ini hujan. Arkan Sabit, jawab ya. Gerakan lari, lompat dan melempar dapat menguatkan otot apa saja? A punggung, B paha, C otot kaki, paha dan lengan. Jawabannya A, B, C. B. Kurang betul. Bian, pertanyaannya pasti bisa. Bisa. Gerakan melompat. Gerakan melompat dapat menguatkan otot A tangan, B kaki, C leher. Kaki. Pinter. Betul. Jeng jeng jeng. Faris, jawab pertanyaan ibu. Pada waktu kita berlari, posisi badan yang benar adalah A condong ke depan, B condong ke belakang, C condong ke samping. Betul kan jawabannya? Tepuk tangan. Fauja, di zoom dulu. Teng 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 teng. Ini adalah namanya Fauja cantik. Siap? Pertanyaannya ya. Sepak bola merupakan cabang olahraga A atletik, B permainan, C senam. Apa artinya? Atletik. Salah, harusnya cabang olahraga permainan. Permainan dalam olahraga yang banyak menggunakan tendangan, dengan alat bola besar adalah A bola voli, B sepak bola, C bulu tangkis. Sepak bola. Pinter, iya tuh. Yang banyak pakai tendangan. Nah, deng 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 deng, mana Ganat? Nah, itu dia. Ganat, kita melakukan olahraga sepak bola. Pada olahraga sepak bola, kita melakukan gerakan menendang bola dengan menggunakan A menggunakan kepala, B menggunakan tangan, C menggunakan kaki. Menggunakan kaki. Iya, betul. Inara, pertanyaannya adalah gerakan pesawat terbang dapat melatih A keseimbangan, B kecepatan, D kekuatan. Pinter. Dulu A Jahari ganteng, jeng 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 jeng. A Jahari, jawabannya apa ini pertanyaannya? Pada saat melakukan gerakan lompat kelinci, bayangin lompat kelinci. Pada saat melakukan gerakan lompat kelinci, kita mendarat dengan A satu kaki, B dua kaki, C mendarat dengan tangan dan kaki. Pinter, dua kaki. Pertanyaan untuk Fahmi. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan. Pada saat melakukan pemanasan, kita menjaga jarak dengan teman dengan cara A merentangkan tangan, B tangan di belakang, C tangan di pinggang.
Betul, hebat. Cila, ini tentang gerakan push up. Cila sayang, gerakan push up dapat melatih kekuatan otot titik-titik. A, otot kaki. B, otot perut. C, otot lengan. Lengan atau tangan. Ya, jawabannya betul. Ya. Pada saat kita melakukan olahraga basket, tugas kita adalah melemparkan bola ke A, ke dalam gawang, B, ke dalam keranjang, C, ke dalam tempat sampah. Pinter, keranjang. Garis awal dalam perlombaan lari disebut A, garis finish, B, garis akhir, C, garis start. Garis awal, awal lari berarti garis finish. Makanya salah jawabannya, kurang Lutfi harus dijungkir. Pertanyaan untuk Lutfi adalah, akan menirukan lompat kapak adalah melompat dengan dua kaki dan mendarat menggunakan gerakan kapak. Tangan dan kaki. Jadi dengan tangan dan kaki. Coba Lutfi ke depan dulu, praktekan gerakan melompat katak. Coba. Jawabannya adalah A, otot kaki. B, otot apa? Otot kepala. C, otot leher. Iya, pinter, otot kaki itu kan. Pertanyaannya adalah, garis akhir ketika kita lomba lari disebut A, garis start, B, garis finish, C, garis putih. Bukan garis finish. Garis finish. Ya, pertanyaannya adalah, sikap awal ketika kita akan melakukan gerakan mencium lutut adalah A, duduk. B, jongkok. C, berdiri. Jawabannya harusnya duduk. Ninis. Pertanyaan untuk Ninis, ketika kita melakukan senam irama, kita harus melakukannya dengan A, dengan sedih, B, dengan bosan, C, dengan ceria. Ceria. Alhamdulillah, betul. Ini loncat dulu. Ada yang ngalir wae ka Okta teh saha jeng. Tabian menatap Okta terus, acie. Okta. Pada saat kita melakukan senam bersama dibutuhkan A, kekompakan, B, kekuatan, C, kecepatan. Pinter, A, kekompakan. Ya, pertanyaannya adalah senam irama dilakukan dengan menggunakan A, menggunakan iringan lagu, B, menggunakan iringan puisi, C, menggunakan iringan pantun. Lagu, pinter gampang ya. Di bawah ini merupakan salah satu olahraga air, kecuali A, polo air, B, menyelam, C, kasti. Salah, jawabannya adalah kasti. Kalau menyelam itu olahraga air. Jawab pertanyaan ibu. Berikut ini adalah gerakan yang ada dalam gerak senam irama. A, berlari. B, berjalan di tempat. C, melompat maju. Pinter, banyaknya gerakan berjalan di tempat. Untuk pertanyaan untuk Sarah adalah, senam irama sebaiknya dilakukan di A, di ruang kelas, B, di halaman sekolah, C, di kantor guru. Di halaman sekolah. Betul. Syahira, kita melakukan keramas untuk membersihkan rambut agar kulit kepala tidak gatal. Keramas dilakukan dengan menggunakan A, deterjen, B, sampo, C, sabun. Iya, pinter, sampo. Rambut yang sehat adalah rambut yang A,
banyak kutu, B kotor dan bau, C bersih dan wangi. Pinter. Gerakan yang benar saat keramas adalah A digaruk-garuk, B dikorek-korek, C dipijat-pijat. Di apa? Iya, betul. Tepuk tangan.